Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom STHMA, bersama segenap dokter-dokter rumah sakit dan pendeta resort HKBP Nainggolan, baru saja mengunjungi kediaman Bupati Samosir, Bapak Vandiko Timotius Gultom, di Pangururan Samosir, untuk menanyakan kesiapan pelaksanaan aqua bike jet ski pada tanggal 22 hingga 26 November 2023, yang juga akan berlangsung di Kabupaten Samosir, serta untuk menyampaikan rencana presentasi, konsep dan rencana pembangunan rumah sakit HKBP Nainggolan untuk semakin modern, serta akan ada pula peletakan batu rumah sakit yang direncanakan berlangsung tanggal 27 November 2023 bersama Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Legend Hinsa Siburian selaku Ketua Yayasan Kesehatan HKBP. Sebagaimana hasil pembahasan Preses Samosir bersama dengan tim dokter dan ikut pula Bupati Samosir, diketahui bahwa Presiden Jokowi direncanakan akan menghadiri event internasional Aqua Bike Jet Ski World Championship yang berlangsung tanggal 22 hingga 26 November 2023 yang juga berlangsung di Kabupaten Samosir. Aqua Bike ini. Aqua Bike-nya di sini. Sini. Oh, sini depan itu. Oh, iya, waterfront ini. Bupati yang punya daerah. Hmm. Saya pasti akan sangat repot saya pasti. Oh, presiden ya. Bu. Luar biasa ya. Iya. Kehadiran beliau sekaligus meresmikan ini deh. Waterfront ini. Itu enggak tanah. Tanah pokok kan udah. Udah siap ya. Udah. Alurnya. Alurnya. Event ini menjadi ajang balap kejuaraan air dunia di Danau Toba setelah tahun lalu berlangsung acara F1 H2O. Lomba Aqua Bike Jet Ski World Championship ini akan melibatkan 128 pembalap internasional. Hingga tahun 2027 event ini akan berlangsung di Indonesia. Selain lomba balap air internasional, akan dilakukan pula peresmian Waterfront City di Kabupaten Samosir bersama dengan Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, di sela kegiatan internasional ini, HKBP mengambil momentum cepat di tanggal 17 November 2023 akan dilakukan presentasi konsep bangunan rumah sakit HKBP Nainggolan yang akan berlangsung di rumah Dinas Bupati Samosir bersama dengan Legend Purnawirawan Hinsa Siburian, Preses Samosir, Pendeta Rejusin Gultom STMA, lalu melibatkan Kabupaten Samosir, serta akan ada pula Dinas Kesehatan, Perizinan, PUPR, dan Lingkungan Hidup. Kemudian, akan dilakukan pula peletakan batu bangunan Rumah Sakit HKBP Nainggolan pada tanggal 27 November 2023 bersama Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Preses Samosir, serta akan ikut pula perwakilan dari kabupaten-kabupaten sekitar. APBD Kabupaten juga akan dihibahkan sebagian di dalam rencana pembangunan rumah sakit HKBP Nainggolan ini, di mana akan diserahkan pula proposal melalui Yayasan Kesehatan HKBP ke pihak Kabupaten Samosir. Mari kita doakan rencana pembangunan rumah sakit HKBP di Nainggolan serta rencana kegiatan Aqua Bike Jet Ski World Championship tanggal 22 hingga 26 November 2023 yang juga akan berlangsung di Danau Toba di Kabupaten Samosir. Mari kita doakan demi kemajuan warga Samosir, Sumatera Utara, serta sehatnya warga-warga gereja HKBP dan masyarakat di sekitaran Kabupaten Samosir. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa baik ini? Aku baiknya di sini. Sini. Oh, sini depan itu. Oh, iya, waterfront ini. Bupati yang punya daerah. Hmm. Saya pasti akan sangat repot saya pasti. Oh, presiden ya. Bu. Oh. Luar biasa ya. Iya. Kehadiran beliau sekaligus meresmikan ini deh. Waterfront ini. Itu enggak tanah. Tanah pokok kan udah. Udah siap ya. Udah. Alurnya. Alurnya belum.